yang sebenarnya sudah beredar dari kapan hari, tapi ya ini semacam pertanggungjawaban atas kata apa gitu. Ini pertanggungjawaban dalam bermusik dan punya band. Iya nggak sih? Apa aku ngarang? Aku ngarang. Ya wes lah. Pas aku pecah band soalnya. Oke, selamat datang yang masih duluan boleh masuk. Untuk mengawali acara, aku pengen meminta teman-teman Agoni yang cerita sebenarnya malam hari ini ngapain, daripada nanti saya ngarang lagi kayak tadi kan. Cerita aja malam hari ini ngapain, mencari matahari ini sudah disiapkan berapa lama sehingga malam hari ini bisa menyambut ada sekitar 2720 orang di sini. Silakan, siapa yang mau jawab? Dimas mesem-mesem. Erda atau Dimas atau Papa? Masa Mas Niki? Oke. Oh ya. Ya, selamat malam semuanya yang sudah datang. Terima kasih sekali. Ini presentasi mini album kami yang pertama. Setelah sekian lama, akhirnya ini bisa dibilang cukup lama untuk saya rasa paling enggak itu cukup lama untuk sebuah proses penggarapan mini album. Karena memang ya biasalah ya di tengah keterbatasan, lalu misalnya banyak sekali teman-teman yang membantu dan teman-teman yang membantu juga tentunya punya tanggung jawab yang nggak bisa ditinggalkan ya memang. Jadi harus bersabar ya. Jadi memang akhirnya sekarang sudah jadi dan mungkin ini secara simbolis untuk menutup proses kami yang sangat lama sebenarnya. Jadi ya makanya kebetulan Mas Dwi nawari Musrari untuk Agoni, terus akhirnya ya udah disekaliankan aja. Dan memang yang saya bayangkan memang bayangannya tidak, ekspektasinya tidak terlalu besar launching ini ya. Yang penting ada ngobrol terus. Karena memang mini album ini tercipta karena kami coba-coba sebenarnya. Kami merasa ya proses eksplorasi ini kita tutup secara simbolis dengan acara peluncuran atau syukuran inilah. Ya proses ini tutup, mulai baru lagi gitu. Kenapa ini mini album? Apa ini barang? Ya gitu. Gantian, ganti pemain. Tadi saya rasanya masuk. Ya itu kenapa dengan itu karena 6 ya jadi mini album. Cuma artinya materi sebenarnya sudah cukup banyak. Karena Papa waktu itu sangat produktif bikin lagu. Cuma karena waktu itu kita sudah cukup lama menghabiskan waktu untuk memproses 6 lagu ini. Dan sepertinya ayolah kita buat sesuatu biar jadi kayak apa namanya milestone gitu ya. Jadi 6 lagu ini yang tercipta yaudah kita jadikan 6 lagu ini suatu produk biar apa ya memancang tiang itu bahwa ya inilah perjalanan kita sampai sini prosesnya. Oke, dari Mas Dimas mungkin mesem-mesem. Dia malah memberikan cinta. Tambahan dong, mengucapkan selamat atau menyambut teman-teman. Aduh, saya suka bingung kalau ngajak ngobrol Mas Dimas. Saya belum belajar bahasa isyaratnya dia yang mesem-mesem itu. Oke, tadi sudah dijelaskan teman-teman dari Agoni. Jadi malam hari ini setelah sibuk mengurusi ini dan itu, di tengah semua kesibukan itu juga mereka masih menyempatkan bikin karya dan menggarap albumnya. Sehingga malam hari ini luncurlah sudah. Soalnya gak ada di randa, tidak ada simbolis meluncurkan album. Tumpeng-tumpeng nggak ada, kalau tumpeng itu untuk membuka mas. Karena ini tadi katanya menutup proses, jadi tidak pakai tumpeng. CD-nya bisa teman-teman dapatkan di meja depan. Depan IFA, bukan depan Hipertes, harganya Rp40.000. Jangan dibajak, please. Kalau mau dibajak, minta tolong teman-teman dari Agoni langsung aja. Nah, mereka bisa menggarap pembajakan CD-nya. Oh, saya dapat pesan tadi, sebelum memulai yang selanjutnya, saya juga pengen mengajak ngobrol yang jadi tuan rumah, alias yang punya panggon, yang punya hajat. Mas Due, saya persilakan ke depan, Mas Due. Oh iya. Sini-sini Mas Due. Vokalis band juga. Oh iya, tapi anu, beda acara, bandnya lain kali. Oke, Mas Due, saya pengen tanya, mau-maunya minjemin tempat buat Agoni. Kenapa? Ya, selamat siang, kok tadi grogi tau, jiker dan selamat malam teman-teman.
Oh ya. Ada temanku, papa temanku. Ya udah. Paling gampangnya gitu sih. Oh, bukan teman ya Mas. Nah, tapi sebenarnya enggak ada apa namanya sebenarnya seleksi atau apapun untuk menggunakan tempat ini sebenarnya. Tapi memang kadang-kadang yang selera aja sih. Enggak, ini terbuka semua. Jadi kalau aku nih kemudian terus pengen memakai tempat ini satu apa namanya sesuatu ide yang menarik juga buat kami dan teman-teman Agoni juga untuk mengeksplor rumah IFA. Dan tentunya ide-ide mereka juga tentang lagu dan sebagainya dan gerakan mereka juga menarik untuk kita lihat juga. Nah, itu. Jangan kemana-mana dulu, saya mau narusin ini tadi. Jangan yang berat-berat loh, biasa aja, ini yang seneng-seneng kan. Lonceng loh ini. Biasa aja. Dan kenapa selain hubungan pertemanan lah, saya pasti tahu di balik itu ada ketertarikan lain lah. Makanya saya pengen tanya pendapatnya atau kira-kira komentari karyanya Agoni, gerak-gerik mereka ketika ngeband, terus cara mereka memakai musiknya untuk di ruang-ruang lain dan lain sebagainya dari Mas Dwe. Mas Bek gimana? Wah, toh apa toh? Tapi ini Laras, nanya sama Laras ini. Enggak sih, tapi sebenarnya kalau musik oke lah ya, tapi enggak hanya musik sebenarnya, tapi mereka juga sebenarnya karena mereka terjun langsung ke beberapa tempat yang mungkin kadang kayak ada konflik dan sebagainya dan lebih bikin jaringan gitu sebenarnya yang menarik sebenarnya. Kalau musik ngomongin lirik sebenarnya ya bisa kembali sama teman-teman band sendiri. Tapi kalau aku sih lebih menarik karena teman-teman terlibat langsung itu kan satu poin khusus kalau buat aku. Oke, terima kasih Mas Gue. Dia tampak tegang saya tanya-tanya ini dan jadi merasa bersalah. Nah, saya mau melanjutkan. Oke. Ini daerah sini masih kosong, depan sini masih kosong. Kasihan yang di belakang sebenarnya. Desakan di belakang. Wartawan senior loh, Bang Cikurunan. Mantu. Mas Bambang, sini dong. Senior di sini lebih. Oke, fotonya. Oke, teman-teman silakan boleh maju ke dekat panggung. Tenang saja, ini acaranya bebas kok. Nanti di sesi kesekian kita bisa jamming bareng di sini. Alah, jamming. Mosing-mosing asal tidak merusak. Nah, saya mau balik lagi ngobrol dengan personil lagu yang pertama tadi, Aku Harap Lagu. Sebenarnya cara menjuduli lagu ini mengingatkan saya kebetulan agamanya Katolik, rajin ke gereja. Aku tidak bangga dengan itu. Aku cuma mau mengaitkan bahwa jadi kalau di gereja itu ada buku nyanyian namanya Puji Syukur. Semua lagu di sana dijuduli dengan frasa pertama atau kalimat pertama. Ini mirip dengan lagu tadi, Aku Harap Laguku, liriknya juga gitu. Apakah ada kaitannya? Saya yakin tidak. Jadi cerita yang lain aja Mbak. Soal lagunya. Lagunya cerita tentang apa dan seterusnya. Pertanyaan pertamanya tak jawab, boleh gak? Boleh. Kayaknya memang saya gak sengaja menghubungkan, maksudnya kayaknya gak ada hubungannya sih. Tidak secara sadar menghubungannya. Cuma sebenarnya pengalaman saya memang berapa kali itu apa yang saya buat itu ternyata kayaknya itu akarnya dari musik gereja juga teman. Mbaknya di gereja juga udah enggak paling ya. Enggak, saya tidak bermaksud menjatuhkan teman-teman. Tenang. Tetaplah pergi ke gereja kalau perlu ke gereja. Anak mudika ya cari duit. Monggo Mbak diterusin nih malah ngelantur. Pertanyaan kedua tadi. Iya. Cerita soal lagunya ini tentang apa, lagu ini lahir pada saat ngapain atau sedang menggembirakan sesuatu hal. Soalnya kabar-kabar ditakutnya mesti apa kegelisahan di balik lagu ini. Kalau lagi gak gelisah, gawennya senang-senang mulai kan ya rapopo. Tapi bidangnya pasti gak bahagia sih. Oke. Pas lagi gelisah. Sebenarnya lagu ini adalah seperti rangkuman dari sangat banyak peristiwa dalam hidup saya sih. Jadi tidak hanya satu peristiwa. Jadi saya tidak bisa menceritakan dengan
jelas saya pikir peristiwa yang mana saja gitu. Jadi memang abstraksi dari banyak peristiwa, tapi kalau abstraksi itu bisa dijelaskan mungkin tidak jadi abstrak gitu. Jadi abstraksi tetap. Ya saya agak kesulitan menjelaskan soal lagu ini karena dia muncul dari banyak hal sih, dari banyak peristiwa gitu. Tapi kurang lebih ya lewat lagu ini saya ingin menyampaikan perasaan Lisa saya soal banyak hal dalam hidup yang sering coba diekspresikan dengan luar biasa dan bergabung kita gitu. Tapi sebenarnya keluar biasaan atau bergabung kita itu tidak berasal dari sesuatu yang sangat dalam sih. Dan saya mencoba mencari perasaan terdalam yang saya alami. Bingung kan? Enggak, saya enggak bingung. Untuk perasaan terdalam yang saya alami untuk disampaikan di sini gitu. Meskipun tidak gergabung minta dan luar biasa. Apa tuh kira-kira? Saya paham. Tenang aja. Saya paham. Setelah cerita lagu, saya kepengen ini supaya tidak kejauhan. Sorry ya teman-teman, saya pegang tisu kalau nanti saya sentrap-sentrup mohon di maklumi. Namanya juga lagi film. Ah, saya mau tanya soal bandnya sekarang. Agony adalah band berisi 3 orang. Jadi kalau di sini terlihat 4 itu hanya ilusi optik, teman-teman. Nanti bisa hologram itu ditembakkan dari sebelah sana. Mas Diki main dari entah berapa. Saya mau tanya soal band. Iya boleh. Saya enggak berhasil dari tadi nyuruh Dimas ngomong. Mungkin teman-teman bandnya bisa mendesak. Aku mau minta diceritakan soal dari mana band ini lahir, kenapa pilih pakai nama Agony, kenapa bertiga, dan seterusnya. Dim, cerita dikit, Dim. Ayo, Dim. Aduh, dikenas lagi. Gak tega ya. Kamu bisa jawab yang mana, Wes? Soalnya gak, waduh, dia melap keringat. Saya sedih banget. Ini band-bandan apa performing art toh? Ayo toh, Mas. Sumpah ini lucu banget. Tak oh diwi loh. Dia dengar makanya dia cengengesan. Coba geser ke teman-teman dulu mungkin dia masih jet lag. Soalnya rumahnya dari jauh loh, dari Gamping. Iklimnya dengan daerah keparaan sini berbeda. Mungkin ngano ya, kalau saya lebih ke nanti bisa bersama soal Agony itu artinya apa. Kalau bisa cerita dikit secara kronologis, memang sejak 2010 sebenarnya kalau nggak salah, aku sama papa band-bandan gitu kan, main waktu itu memang nggak kebayang bikin sebuah band atau yaudah main aja, dan kebetulan kita satu suka satu genre musik yang sama waktu itu. Dan genre apa mas disebutnya? Apa? Kok isin lo, ayo. Kalau kata orang tuh namanya pang-pangan musik kayak gitu, cuma ya ranting-ranting. Ya ternyata selain itu ternyata pang tuh banyak, jadi ya beda pang-pangan itu. Nah terus kita karena saya pun juga ada keinginan setelah kuliah itu, yo masih pengen ben-benan itu loh biar gak belajar terus gitu kan, nanti bisa lama-lama stres juga. Ya udah terus sama papa ben-benan. Ternyata papa ini punya karya yang udah diciptakan semenjak SMP malah ya pak ya. SMP, SMA dia bikin lagu, lalu ya kenapa enggak kita coba ulik gitu lagu-lagu itu. Ya waktu itu akhirnya kita ulik dan ada beberapa jatah main karena karya yang dibikin bapak, dan kita akhirnya ketemu satu orang drummer pengen bikin band gitu, yang beneran band, format band. Akhirnya jadilah satu band sebelum Agony, kita punya band. Dan setelah band itu bubar, katanya dia tiga orang juga. Karena tiga orang mungkin lebih sedikit kepala, mungkin koordinasinya gampang, atau ya kebetulan yang ketemu tiga itu dan merasa sepisi, udah ayo pancar gitu. Nanti perkara mau kalau personil belakangan lah, nanti jalan dulu gitu ya. Nah, tapi band sebelumnya yang tiga orang ini bubar, yang satu person lagi keluar, akhirnya tinggal aku sama papa lagi. Terus ternyata aku, papa juga punya itikad yang sama denganku untuk meneruskan band-bandan gitu kan. Ya udah kita kayaknya butuh drummer, karena
kita punya materi yang mau direkam nih gitu. Jadi kita butuh bantuan drummer. Nah, waktu itu sering ketemu Dimas di panggung-panggung yang kita mainkan gitu ya. Dimas ngapain? Di panggung-panggung. Masa jago banget. Dimas main, makanya kita melihat, wah ini kayaknya asik nih permainannya. Ya udah kita pertama kita Dim tolong bantu rekaman ya ngisi track drum. Oke, dia mau 3 lagu kita rekam bareng dia. Itu Dimas belum belum terbentuk agoni ya udah apa namanya belum tahu Dimas main akhirnya setelah latihan terus rekaman kok kayaknya oke juga mainnya cocok kita tawarin mau gabung nggak ya oke lalu barulah kita merumuskan apa namanya lalu artinya apa segala macam sih ya Dimas dia tersipu loh kamu cerita ya, ya, ya. Itu sih kalau agoni sejarahnya singkatnya ya gitu. Oke, kegiatan ke Pangfa tadi kata Erdo soal nama agoni sendiri akhirnya dari mana? Akhirnya ini ruang yang bikin kamu berani cerita soal judul agoni itu. Iya. Nama agoni itu awalnya kita waktu membuat band memang ada beberapa rekomendasi nama. Akhirnya nama ini dipilih karena kita merasa lagu-lagu yang diciptakan di band ini banyak bicara soal makna dari kata itu. Agoni itu aku tertarik dengan konsep agoni itu setelah membaca satu esai di buku Pak ST Sunardi yang judulnya Vodka dan Birangi Seorang Nabi. Dalam buku itu esainya berjudul Suara Sangkala di Tepi Gajah Wong. Dalam sebenarnya buku itu menjelaskan soal lukisan Avandi sih, tapi Pak Nadi membaca salah satu hal yang dibaca Pak Nadi dari buku itu adalah Pak Nadi membaca lukisan Avandi di buku itu dengan menggunakan itu teori atau fase ya, fase mungkin saya sebutnya. Nah, tiga fase berkesenian, yang pertama agoni, yang kedua ekstase, dan yang ketiga joy. Agoni itu adalah kondisi di mana kita sedang sangat gelisah dan ingin mengungkapkannya tapi tidak bisa gitu, karena masih terlalu gelisah. Kemudian ekstase itu adalah fase di mana biasanya kalau orang yang berkesenian kemudian membahasakan keresahannya itu lewat lagu atau lewat kisah atau lewat cara lain atau mungkin kalau bukan seniman bisa lewat hal lain gitu. Dan yang joy itu adalah satu fase saat sudah selesai membahasakan atau membicarakan soal kegelisahan itu. Dan kami merasa lagu di agoni itu lahir dari keresahan yang sangat awalnya sulit dibicarakan gitu. Dan dengan membicarakannya lewat lagu-lagu, itu kami berharap kami bisa mencapai joy lewat ekstase itu tadi. Dan kami bisa mengajak teman-teman lain yang mendengarkan untuk mengalami peristiwa yang sama dengan kami gitu. Gitu sih, Pit, kurang lebih. Berarti ada kesempatan ini besok bandnya ganti nama jadi ekstase? Atau di fase berikutnya jadi joy? Tergantung fasenya mana? Kenapa dipilih yang agoni? Karena di tulisan di buku itu, kalau tidak salah ada Pak Nadi ada bicara bahwa di zaman sekarang itu orang banyak yang ingin segera mencapai joy tanpa melewati fase agoni dan ekstase. Jangankan ekstase, agoni saja tidak diingkari terus gitu. Misalnya kalau selfie gitu, menurut Pak Nadi sih itu langsung joy, nggak ada ekstasenya. Oke. Jadi kami ingin pakai nama agoni karena itu yang menurut kami cukup penting dan banyak tidak dibicarakan sih di sekarang sih. Oke, terima kasih. Baik, saya rasa saya deg-degan malam minggu masih dengar nama Pak Nadi disebut-sebut. Terima kasih, saya juga sih ngomong itu tadi. Mas Dimas, masihkah saya belum mendapatkan keberuntungan untuk mendengarkan engkau berbicara? Dia mulai memutar-mutar drumnya. Baiklah. Apa? Oh itu snare apa Mas Dimas? Tidak dijawab. Makasih. Nanti teman-teman ada door prize buat yang berhasil bikin Dimas ngomong. Nanti kita kasih merchandise. Oh iya, di depan selain ada CD, juga ada merchandise kalau belum habis. Soalnya bawahnya cuma sedikit. Dan sebagian dari hasil penjualan merchandise kita malam hari ini akan didonasikan untuk teman-teman lewat Jogja Darurat Agraria yang akan disalurkan untuk teman-teman petani kita di Kulon Progo yang sedang mengupayakan perjuangan mereka mempertahankan hak hidup. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh dan
Berhubung ini sebenarnya acaranya band-bandan daripada kami yang cikimin, marilah kita mendengarkan lagu kedua dari Agoni. Kita kasih tepuk tangan. Thank you.
peluru. Nah, oke. Dengan padam. Oke, lagu kedua tadi judulnya adalah Jantung Kota Yang Berlubang. Walaupun tidak disebutkan, tapi saya punya kecurigaan itu dinyanyikan untuk Jogja. Apakah benar? Benar, benar. Wah, terima kasih. Gak ada door prize, teman-teman jangan tertipu. Acara malam hari ini tidak ada door prize. Boleh cerita lebih jauh kenapa, ya kalau kenapa Jogjanya sih saya tahu ya, teman-teman juga berkarya di sini, hidup di sini beberapa tahun. Tapi maksud saya, apa sih sebenarnya yang dilihat, yang terjadi dengan kota ini sehingga teman-teman bikin lagu yang seperti ini? Tampaknya itu sudah diketahui semua orang yang datang di sini. Oh, belum, belum. Saya pura-puranya belum tahu. Ya, saya capek sih, Fit, melihat. Saya mau pupuk. Terus, terus. Saya capek melihat kota ini, enggak capek-capek menghancurkan dirinya sendiri. Dengan membangun hotel terus-terusan, membangun mall, menghabisi sawah-sawah, dan yang paling sedih, ini bukan kota Jogja sih, tapi di pinggir kota. Kayak kemarin, satu wilayah harus wilayah yang mata pencarian penduduknya bertani harus digusur, dihilangkan karena mau dibangun bandara gitu. Ya banyak hal sih, kurang lebih itu sih. Dari teman-teman banyak yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Dimas, Dimas. Masih tersenyum. Belum tampak ya? Erda mungkin? Ya, sama sih, sama yang di sampaikan Fafa. Ya beda. Cuma ya memang makin kesini makin ini enggak, makin enggak lelah menghancurkan diri gitu sih gue yang juga. Tapi pernah kepikiran enggak sih pergi dari tempat ini setelah segala sesuatu yang sudah teman-teman kerjakan, dan maksudnya tidak bisa dibohongi juga kan, ruang yang seperti ini punya kemewahan tertentu yang mungkin enggak ada di tempat lain juga, yang mengizinkan teman-teman punya apa namanya, punya gerak-gerik seperti ini, punya aktivitas seperti ini gitu. Saya sih hampir. Oh, hampir. Saya sebenarnya merasa saya adalah orang yang susah meninggalkan sesuatu gitu. Tapi kota ini hampir saya tinggalkan, walaupun saya tiap kali pergi jauh dari kota ini, sebulan aja gitu saya pulang kampung Palembang gitu, rasanya ya merindukan sesuatu di sini sih ternyata gitu. Tapi sampai beberapa kali sampai malas banget gitu. Ada mungkin? Aku nggak pernah sih. Aku dari nggak tahu ya, nyaman di sini karena, dan mungkin enggan meninggalkan zona nyaman gitu lah ya, karena ya gimana lagi ya. Kalau ngomong berkomunitas, bermusik ya di sini udah apa ya, asik banget. Aku terlalu takut kehilangan itu. Asik. Ya, makanya kalau lihat makin hancur kan ya prihatin. Nah, gitu lah. Terus yang mau pertahankan di sini teman-teman ini ya? Ya, salah satu. Dimas, Dimas hati. Mungkin. Dimas, ini adalah pemuda setempat dari kampung mana? Saya tadi dengar-dengar rumahnya di Gamping, benar? Belum berhasil. Padahal udah yes no question loh, tidak dijawab juga. Habis ini saya mau kasih kesempatan buat teman-teman yang hadir buat ikut ngobrol. Boleh mengomentari lagunya, boleh tanya sesuatu tentang lagunya, tentang bandnya, atau tentang yang lain sebagainya. Jadi silakan, saya kasih waktu buat siap-siap. Tapi sebelumnya saya mau mengajak ngobrol yang lain lagi. Tadi saya sudah sebut personil band ini sebenarnya hanya ada 3, tapi jarang sekali kita temukan mereka manggung hanya bertiga. Jadi pasti ada orang-orang yang kecangking untuk turut serta tampil di depan. Kebetulan hari ini yang kena undian adalah Mas Diki. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Diki. Istilahnya dia additional player, istilahnya. Saya mau tanya Mas Diki. Saya bingung jadinya mau tanya apa. Iya, kurang lebih pertanyaannya tadi sama seperti buat Mas gue. Mau-maunya bantuin aku nih, kenapa Mas? Boleh dikasih mic-nya mungkin kalau dari Dimas belum berbunyi, bisa dikasih ke Mas Diki dulu. Uh,
apa-apa. Dengan aja. Amin. Makasih untuk tanya dia. Itu doang. Lah ya mau menang. Maksudnya emang yo nyuangi yo kita emang temenan. Soalnya ada yang nih yo jauhi terkadang apa yo lingkup lingkar teman-teman musisi gitu, sulit-sulitan musisi satu sama lain gitu kan terkadang. Tidak ada main rusopo, papa main rusopo, Dimas main rusopo, aku main rusopo, ada main rusopo, sopo. Ya akhirnya, ini Jogja, di Jogja semangat kerukunan bermusiknya emang oke sih, aku mengakui itu. Setelah aku di New York, Massachusetts, terus aku kemudian. Kalau di sana nggak kepaham. Mana sih, Mbak? Setelah dari Mas Diki, saya mau menanyakan kepada Agoni, kenapa tidak cari gitaris yang tetap? Jadi kan tidak mencoba. Apa? Susah. Tapi tidak mencoba. Oh, sudah mencoba ya? Tidak ada yang mau? Honor. Oh, ya honor. Benar juga itu Mas Tapan. Kenapa tidak cari kenapa, gitaris? Kenapa? Gitarisnya cuma power. Ya kan barusan terakhir aku. Kapan kamu jawab? Oh, ya, dulu kita memang formasinya berempat sebelum ini. Berempat maksudnya gitaris tetap gitu ya. Tapi akhirnya setelah berempat itu terus ya ada kejadian tiba-tiba menyublim orangnya. Gak tahu mana. Ini gitu, kabur barus mas. Ya kayaknya kabur barus. Terus dan memang ternyata dalam band-bandan itu ini ya. Ya kalau bahasanya apa ya, chemistry mungkin apa ya, itu yang gak susah. Maksudnya oh bermain, orang main bagus banyak, cuma kadang memang hal yang non musikal inilah yang kadang juga punya peran juga kalau ngomongin band gitu, kalau ngomongin misalnya apa misalnya non musikal? Ya belum misalnya belum ngomongin elak, belum ngomongin band bro aku belum aku udah ngomongin itu ya itu satu, terus kalau kalau orang teman-teman bilang mungkin apa ya, ya attitude atau apa lah misalnya attitude apa, bukan berarti attitude-nya kayak apa, cuma maksudnya yang non musikal sih intinya, yang susah dibahasakan juga gitu. Kecocokan atau apa, chemistry. Nah akhirnya setelah kita gak berempat lagi, kita tinggal bertiga, kita tetap merasa, oh kayaknya musik kita kalau bertiga ini masih ada celah yang bisa diisi gitu. Dan banyak teman-teman, makin kenal teman-teman yang bisa bermain gitu. Nah bukan apa ya, kita terus apa merasa kita harus menyeleksi teman-teman terus ganti-ganti. Cuma kita juga akhirnya kok merasakan ini ya, keasikan apa menggarap lagu dengan orang yang berbeda-beda karena mereka punya warna yang beda-beda juga gitu loh. Jadinya ya kadang kalau memilih satu gitu ya wah pengen kabeh gitu kan gitu. Oh, mungkin gitu kan ya, ya kita jalani aja dulu lah gitu dengan teman-teman karena teman-teman juga nggak mesti bisa kan waktunya juga sibuk itu juga faktor teknis yang lain yang nggak bisa dengan mudah ngajak personil ayo gitu antisipatoris band nah ya community. Karena kan udah punya band sendiri-sendiri sih. Oh, itu. Ya ya, balik lagi ke Mas Diki. Apa rasanya mengerjakan musik bersama mereka? Apalagi Mas Diki tahu bahwa Mas Diki bukan satu-satunya. Kadang-kadang di panggung yang lain ada gitaris yang lain yang mereka cari atau Enggak, maksudnya bagaimana rasanya main sama Goni? Mungkin mau ngorek-ngorek kayak mereka sekarang juga gak apa-apa. Goni, aku udah ngomong ke itu mewakili jawaban itu. Nah, ya asik sih. Maksudnya ketika dilenyakan perasaan, ya akhirnya kita berkumpul di sini atas nama agama musik menurut gue. Sehingga kemudian teman-teman aku ini ternyata apa ya di kita berproses bareng-bareng tuh nggak cuman musik ini terkadang malah mau jadi kudu sampingan juga cuman kui priority cuman terkadang sing luwih menyatukan ini gojeki bener-bener gojeki terus jadi edan-edan dan lain-lain kok aku karo Erga udah podo-podo seneng Sri Mulat Ogo dan kita sama-sama suka nonton Tersanjung Nota Merah Perkawinan tentang Meriam Belina dan Diana Bumi Adam Zurdan mana-mana biasa ya
Nah, aku roh bahwa cocok karo masalah apa ya? Pembicaraan tentang Zen Buddhisme ngene sing. Ini kita enggak pernah ya kok gitu-gitu ya. Wis aku apa ditonton wong itu main kita sama. Ini bukan sing karo Dimas. Enggak ada Dimas ya tentang apa ini ya ya komen lah kowe. Coba coba aja ngomong deh. Dimas bisa ngobrol. Sampai ketika kalian belum ketenangan apa gila Dimas. Nanti kita ya komen sih. Beruntung melihat Dimas hari ini bicara. Oke, selain musisi, juga teman-teman aku ini kabarnya banyak bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Misalnya di album kali ini, kalau teman-teman sudah pegang albumnya, ada artwork yang juga dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Apakah orang-orangnya ada di sini? Mas Bara, Mas Bodi? Bara, Mas Bodi, ada di sini? Adakah? Adakah? Gak ada ya? Oh, berarti masih di luar. Kalau begitu yang mau saya ajak ngobrol adalah soundman-nya. Soundman-nya, iya. Maju. Gak apa-apa, Adam. Maju. Gak apa-apa, Mas. Maju. Kayak Mas, kok gak mau sih? Maju. Oh iya, saya tanya. Gak ada mic soalnya di situ, terus ketutupan. Oh iya. Saya sering sekali melihat Mas Adam ini berkeliling tour bersama Agoni. Terus, apa yang dicari sebenarnya Mas? Kenapa ngikutin Agoni kemana-mana? Atau Anda dicangkin oleh Agoni? Dan terpaksa? Soalnya gak ada kerjaan. Maaf. Soalnya gak ada kerjaan. Jujur sekali. Teman-teman di sini sangat kurang artikulatif ya? Kita syukur ya. Kerjaan. Oke, seperti yang janji saya tadi, kalau dari teman-teman ada yang mau tanya atau mau komentar, saya persilakan. Monggo, silakan. Oh sudah ada Mas Bodi, kalau gitu Mas Bodi aja yang saya ajak ngobrol. Lagi dirasani buat ini. Ini Mas Bodi maju dong. Apa? Oh ben keteng-keteng sih buat ini orang. Apa? Ben keteng-keteng sih, karena dia ini yang mendesain ininya. Oh baru datang. Dia ben keteng-keteng sih. Oke silakan meme-meme dulu Mas. Pastikan tetap sehat malam hari ini. Jadi teman-teman oke, mau saya lempar. Silakan kalau ada yang mau tanya atau mau komentarin. Atau mungkin udah keseringan nonton Agoni. Mbak, kok malam ini lagunya anyar kok. Monggo. Ada? Ada? Buat. Kalau tidak ada, berarti nanti kita akan lanjutkan ngobrol lagi. Tadi saya sudah dapat utangan nanti Mas Bodi yang akan cerita. Sekali lagi, kalau teman-teman mau dapat CD-nya bisa dibeli di meja yang di depan. Temui teman-teman yang menjual, saya tidak tahu siapakah yang menjual, harganya Rp40.000 saja. Terus merchandise kaos juga kalau masih tersedia, silakan dicek di sana, sebagian hasil penjualannya akan didonasikan untuk teman-teman petani di Bulan Progo. Kalau gitu kita sambut lagu yang selanjutnya, ini akan ada dua lagu berturut-turut, selamat menyaksikan. Thank you.
Saya capek, saya sambil duduk ya.
Waktu pertama kali saya dengar lagu Jurnalis Palsu, saya merasa teman-teman Agon ini jahat sekali. Karena mereka nyampur lirik dengan part yang menurut saya itu kurang ajar sekali tuh. Bisa-bisanya muni keparat tararat tarar. Ya ampun ya Tuhan, saya kalau jadi yang diorek-oreknya di lagu ini gantung saya di sini. Saya kenal mereka berdua, Fafa dan Erda, tahun 2009. Waktu itu mereka adalah teman-teman ketemu di pers mahasiswa. Kalau ketemu Dimas barusan ini tadi jam 7 malam. Dari setengah 8. Terus makanya buat saya sendiri lahir lagu Jurnalis Palsu itu tidak aneh sih melihat latar belakang Fafa dan Erda juga. Tapi sampai sekarang mungkin teman-teman ini dulu terbilang, kalau buat saya sih terbilang sangat galak pada zamannya. Mereka adalah teman-teman yang waktu itu mengerjakan liputan untuk majalah, terus juga untuk newsletter terbitannya pers mahasiswa kampus. Dan jauh-jauh pergi kok yang dilalah, yang didatangi pada saat itu adalah teman-teman di Kulon Progo. Waktu itu kasusnya yang pas pasien bersih, mereka liputan jauh-jauh ke sana. Buat saya waktu itu, teman-teman ini galak sekali pergi jauh ke sana dan mengerjakan liputan buat itu. Wah, mau tanya sih mungkin buat Fafa dan Erda juga. Setelah sekarang saya tahu keduanya tidak ada yang jadi jurnalis ternyata. Setelah lulus dari pers mahasiswa tidak ada yang jadi jurnalis. Terus apakah memang kehidupan masa-masa jadi anak UKM pada zaman segitu punya pengaruh juga ke musiknya sekarang misalnya? Ataukah kalau pada saat itu tidak jadi anak persma bisa kenal isu yang serupa dari hal-hal lain juga? Iya, memang saya merasa saya banyak dipengaruhi oleh wacana dan pengalaman yang saya dapat waktu saya di persma siswa. Sampai sekarang sebetulnya, meskipun saya merasa cara artikulasi saya tidak lagi segalak tadi keparat-keparat itu sekarang ini. Saya sendiri kalau melihat lagu tadi, sebenarnya saya suka kalau tipnya nyanyi lagu Jurnalis Palsu, aduh ya ampun masa lalu banget sih gitu. Tapi saya merasa itu adalah lagu yang pernah saya buat, lagu yang lagu yang harus tetap saya nyanyikan untuk mengingat bagaimana saya dulu sih. Lu palsu juga? Bukan saya yang palsu. Mungkin saya palsu juga, cuma mungkin Erda yang palsu, palsu itu bukan saya. Kalau Erda gimana ya? Maksudnya, apakah pada zaman segitu Erda itu dulu jabatannya adalah wakil pimpinan, wakil direktur pelaksana NAN Pemret-Pemret ya? Iya, waktu itu Pemret juga, Pemret newsletter ya? Iya. Saya juga lupa. Oh iya. Natas News gitu ya. Apa ini pertanyaan? Natas, pers mahasiswa ya. Sejauh ini waktu apakah cerita pas zaman semono, terutama kan juga teman-teman setahu saya sih waktu itu mulai ngeband karena ada acara di persma, terus teman-teman tiba-tiba bikin lagu untuk ngerespon ngerespon liputannya sendiri dan seterusnya. Ya sebenarnya ini sih. Ya di pers mahasiswa itu saya ketemu Fafa dan baru tahu kalau oh ya seneng ben-benan gitu kan, seneng lapangan, jadinya ya cikal bakalnya mungkin di situlah. Cuma kalau pengalamannya sendiri ya memang waktu itu karena sangat intens bergulat dengan isu yang seperti itu, dan banyak juga lagu-lagu Fafa yang lahir yang mungkin lebih eksplisit dibandingkan sekarang liriknya menyinggung soal isu itu gitu ya. Kayak misalnya Saji Raja dari untuk Dewa Kapital misalnya, itu lagu untuk soundtrack peluncuran majalah Natas yang tanggal program gitu. Ya tentu saja pengalaman di persma terus menghadapi kayak gitu juga, karena kan aku merasa menghadapi realita nih, ini realita nih gitu. Ya itu bersemangat, kebetulan di musik ya aku bawa juga untuk lagu-lagu dengan tema yang galak ya, kayak keparat itu baru salah satu contoh galak yang eksplisit gitu ya. Tanggapnya dulu memang sangat mempengaruhi, mungkin sekarang semenjaga di persma lagi, menghadapi realita yang lain lagi gitu kan, mungkin juga kebawa di semangat ngeband dan tema lagu mungkin ya gitu sih.
lagu yang kedua tadi, Aku Melihat Matahari. Mungkin Pak Fa atau Erda atau Dimas, nanti saya mencoba berhubungan lah, jangan tahu mau cerita soal lagu ini. Cerita tentang apa, karena saya sering menangkap kalau dengar lagu ini semacam walaupun saya juga nggak tahu itu beneran terjadi atau tidak di kehidupannya teman-teman pribadi, tapi semacam pernah ada sesuatu yang mengganggu dalam tanda kutip kemerdekaannya teman-teman lah, sehingga lahir lirik semacam apa ya, sih aku lupa bagiannya, sebentar, soal menciptakan lagu jangan perintah asaku untuk ciptakan lagu yang kau mau. Apakah itu emang eksplisit urusannya sama band-bandan atau hal lain? Itu memang musik sih konteksnya. Okay. Tapi itu saya merasa lagu itu bisa saya gunakan di kemudian hari untuk membacakan kemerdekaan-kemerdekaan saya yang lain yang saya rasa juga terampas. Dimas mungkin? Dimas gimana perasaannya mas? Aku tanya perasaan aja deh. Tiap kali memainkan musik bersama Agoni. Aduh mama. Semoga malam hari ini kita akan mendengarkan Dimas bicara setidaknya sepatah dua patah kata. Terus saya mau ngecek di, oh iya saya hari ini pakai kaosnya Agoni. Saya beli beberapa bulan yang lalu. Apakah benar ini tebakan saya sih? Saya bacanya sebagai bunga matahari, benar nggak? Bukan ya? Saya norak. Oh benar. Oh gitu. Boleh diceritain mungkin kenapa milih bunga matahari? Papa lagi, Erda lah. Oh konsepnya Papa. Jadi. Ada beberapa simbol sih yang sempat akan dan hampir kita gunakan untuk membahasakan rasa agonia yang tadi saya jelaskan di depan. Simbol yang pertama bunga matahari, yang kedua gerhana matahari, dan yang ketiga gerhana pokoknya. Yang ketiga itu apa ya? Warna sih itu, warna biru tua dan hijau. Bunga matahari itu sebenarnya ada hubungannya sama tulisan yang Pak Nardi tadi. Okay. Saya sebenarnya juga agak malu sih menjelaskan itu karena saya merasa nggak apa-apa masih pengertian. Ada saat di masa merasa kayaknya saya agak terburu-buru gitu mencuri simbol itu dari tulisan yang Pak Nardi gitu. Terus sekarang menyesal Pak pakai? Nggak menyesal tapi kayak masih ragu aja sih. Kenapa kira-kira ragu-ragu? Apakah karena nanti kayak terlalu besar gitu loh. Terus saya kok bawahnya kayak gitu. Saya buat apa aja. Iya, gitu. Ya, kalau bunga matahari itu sebenarnya adalah waktu itu Pak Nardi menafsirkan kisahnya Avandi yang bunga matahari sih. Dan di sana dia menjelaskan soal rasa agonia itu diekspresikan lewat gambar bunga matahari yang layu sebenarnya. Yang belum kena matahari. Jadi tapi di situ bunganya sudah jadi apa aja dia sudah lewat agoninya gitu. Oke. Berarti ini besok kalau bandnya ganti nama jadi Joy tetap pakai ini ya. Enggak apa-apa sama. Enggak apa-apa karena bunga matahari. Yang penting bunga matahari. Saya pikir ragu-ragu karena bunga matahari identik dengan kuaci dan hartaro. Kalau itu sih enggak masalah gitu lagi. Nah, terkait dengan yang gambar, saya tadi seperti yang sudah dijanjikan di sesi sebelumnya, saya mau panggil Mas Bodi. Mas Bodi, atau mungkin ada Mas Bara juga? Dua-duanya mungkin yang ikut menyumbangkan gambar untuk album, mini album pertamanya Agoni. Bodi mana Bodi? Ini nih ada Mas Bodi nih. Silakan. Nah itu. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Bodi. Oke, salaman dulu. Nah penontonnya mas. Oke Mas Bodi, kabarnya dirimu adalah yang turut mengerjakan artwork buat mini albumnya Agoni. Terus kira-kira itu makan, ya boleh cerita terbuka aja sih, maksudnya itu kenapa apa?
kenapa desainnya seperti itu Erda yang tanya ya, itu pertanyaannya Erda. Atau mungkin seberapa ribetkah mengerjakan artwork buat teman-teman Agoni ini? Apa jangan-jangan mereka kalau diajak bicara seperti Dimas itu? Ini sosok Mbak. Gitu gimana? Ape. Pertama selamat buat Agoni. Prosesnya sangat lama. sempat ganti total artwork. Tadinya sangat kelam itu loh, warnanya abu-abu, terus kita pakai apa? Teknik arsir pensil. Karena aku pikir awalnya konsep musiknya memang kayak Agoni yang biasanya akustikan. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, Eda sering bolak-balik dan cerita, ternyata banyak perubahan di beberapa kali mereka main. Mereka sering nambah ornamen di dalam musiknya, seperti ada Diki dan ada teman-teman yang lain. Terus oh ya sudah, kita coba beranikan untuk pakai hal yang berbeda gitu loh. Jadi tak kasih warna oranye lah, tak kasih modelnya panel komik. Dan setiap setiap lagu yang coba kita visualkan, sebelumnya selalu ada obrolan dan selalu dengan Erda. Cuma itu aja sih. Dan lama Er ya? Lama banget ya. Ya, pertama dari logo aja, wah lama sekali. Logo ini harusnya yang ngomong banyak Mas Bara. Ada Mas Baranya? Nah, Mas Bara, belum ada. Nah, jadi yang mengerjakan vektor Mas Bara, kita kerjakan konsepnya waktu itu bareng-bareng, tetap Erda, aku, Mas Bar, ada beberapa lembar HVS, kemudian untuk dipilih jadi, ya, sampai akhirnya jadi seperti yang ada di baju itu. Terus untuk apa ya? Untuk proses, kadang aku suka bingung di ini sih, di ceritanya suka di warna, karena apakah masuk ya kak ini? Apa yang dimaksudkan Papa? Kemudian dengan semena-mena kita ngasih warna oranye di situ. Tapi nggak tahu, nanti biar Papa yang komen, aku juga belum tahu yang komen Erda terus. Terima kasih Mas Bodi. Mungkin Papa mau klarifikasi? Iya, Papa. Oke. Sebenarnya yang banyak ngobrol sama Budi Erda. Tapi tadi pertanyaannya masuk nggak? Sebenarnya kita ini sih dari awal itu memang tidak pernah ingin membatasi kawan seniman lain yang bekerja sama dengan kita. Maksudnya membatasi, mempatok harus warna ini, harus warna itu. Tapi waktu itu Budi sempat di awal ketemu pertama kali itu sempat menanyakan pengennya konsep seperti apa. Nah itu kita menjelaskan macam-macam, karena kalau kita baru menjelaskan kalau ditanyain gitu. Tapi terus apakah mau dijalankan atau enggak, terus terserah seniman ya sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting sih buat kita seberapa katarsis dia bisa jadi katarsis apa gitu saat gambar atau saat main musik gitu. Meskipun belakangan kita juga menyadari kalau ada baiknya sebenarnya dialog sih gitu. Jadi misalnya gak apa-apa sih kita misalnya ada konsep yang pengen kita sampaikan ke kawan-kawan seniman yang lain. Terus kawan-kawan seniman yang lain misalnya setuju atau tidak setuju, didiskusikan lagi terus jadi respon kita lagi kemudian. Kalau siang kemarin di awal-awal kita bersama-sama di Agoni saat kerja sama dengan yang lainnya, itu biasanya bebasin aja sih gitu. Jadi saya cocok enggak sebenarnya saya balikin ke Bodi sih. Oh, okay. Katarsis enggak untuk ngerjain itu. Jadi katarsis enggak Mas Bodi? Katarsis ku ya apa mana? Ya udah nih, di proses ini selalu seperti itu, entah dari Papa atau Eda. Ketika aku tanya kalian maunya seperti apa, tergantung kamu, buat malah buat kamu dengar Agoni itu seperti apa ya. Ya malah entah kenapa pun akhirnya jadinya ya seperti itu. Orange dengan dia agak ceria tapi iki nyambung gak yo ngono kae. Nah, panel-panelnya kayak ngono. Tapi aku pikir itu lebih ini sih, aku lebih cocok dengan artwork yang terakhir yang akhirnya jadi di situ daripada yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya iki ketoke akustik banget ya. Nek sing sakurung arsir warna coklat dan sangat tua. Kesannya kayak gitu sih. Itu aja sih.
Oke, terima kasih. Mungkin kalau misalnya dilihat di warna, ternyata cocok-cocok aja ya. Misalnya kayak di produksi kaos ini, di edisi pertama teman-teman bikin 3 warna ya, hitam, putih, dan toska. Terus ada beberapa pelanggannya Yel yang ternyata minta warna lain misalnya. Coba-coba masnya yang ini berdiri. Berdiri mas, minta tolong mas. Nah ini misalnya kalau diaplikasikan di warna oranye, ternyata gak apa-apa sih, cute-cute aja gitu. Mau komentar mungkin mas, kenapa milih warnanya oranye? Gak boleh dikasih tahu. Gak usah, gak boleh, serangannya nyonte. Beritaan itu umum. Seandainya kaos itu dipakai oleh orang lain, barangkali lebih baik. Mukanya dia yang gak cocok sebenarnya sama warna oranye. Dan dia pelanggan yang ngeyel teman-teman. Sebenarnya cuma dirilis 3 warna, tiba-tiba dia memaksa, aku pengennya oranye, jangan ditiru. Itu nyusahin yang bikin soalnya. Oke, terima kasih Mas Bodi. Nanti kalau misalnya ada Mas Bara, kita akan ajak ngobrol. Nah, setelah tadi seperti yang saya sebutkan di awal, ternyata ganti-gantinya bukan cuma dari panggung ke panggung, tapi dari lagu ke lagu. Sekarang kita temukan satu gitaris lagi. Berdiri mas, biar kelihatan di depan mic langsung. Kenalan dulu. Nama saya Adam. Oke, nama saya Tita mas. Adamnya 2. Mas Adam, kamu orang keberapa di Agoni? Kamu additional gitaris yang keberapa? Belum pernah nanya sih, Mas. Belum pernah nanya. Baru ini ya, newbie. Jadi additionalnya. Oh iya, fresh. Kok newbie? Salah. Newbie-nya di anunya, di Agoninya. Aku mau minta kamu bercerita dong pengalamannya bermusik sama Agoni. Satu sih, Pak. Ya bagus. Ini dari besar kan. Susah nggak main sama mereka? Sebenarnya belum lama sih. Okay. Dua kali ini. Atau ketemu Agoni di mana pertamanya? Di pertama Erda pernah bantu ini. Aku juga. Oh, oke. Okay. Terus yeah. Tadi, punya band bagus. Kota dan Ingatan. Terus diceritain ya, lagi ketemu Erda. Di mana? Dikenalin Adit. Oke. Adit yang ngajak Erda, terus Erda bantuin Kota dan Ingatan, lalu kita main bareng. So sekarang ini ya, exchange. Gantian. Barter. Terus kalau misalnya tadi ceritanya Mas Bodi, dia dikasih ruang besar buat merespon musiknya Agoni lewat artworknya. Kalau pengalaman sebagai additional gitaris sendiri, apakah dikasih ruang yang sama besarnya, ataukah misalnya kudungene mainnya yang oleh ngono? Enggak sih, sama Mas. Sama aja. Sejauh ini Agoni bebasin aku buat main terus aja gitu. Terus papa, oh itu bagus, baru oke. Abik-abik ya. Abik-abik. Itu tadi Mas Adam. Oh, Mbok cerita apa gitu Mas? Misalnya pernah punya pengalaman buruk manggung bersama mereka mungkin? Atau, oh ini, pertanyaan adalah lagu mana yang paling senang kamu mainkan? Dan lagu mana yang paling kamu benci untuk dimainkan? Gak ada yang dibenci sih, Mbak. Oh, gak ada yang dibenci. Dia baik. Paling terus suka yang tadi, yang barusan. Yang barusan yang aku melihat matahari. Itu karena lagi terakhir dimainkan terus eleng atau gimana, Mas? Gak sih, aman aja, Mbak. Jadi akornya itu aja. Kan? Oh, okay. Aman, akornya itu aja. Nah, ini teman-teman Agoni ini cari additional player yang sangat lucu-lucu ya, jawabannya sangat canggih. Terus dari mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya atau mau ngelamar jadi additional, akulah pola pegang ecrek-ecrek apa pegang triangle, alah triangle pianika mungkin gak ada. Nah saya mau oke, silakan mas. Ayo kita aja langsung. Boleh. Oke. Setelah album, Agoni pengen apa, mau apa? Oh gitu. Dan apa? Mau dibeliin sama masnya? Oke. Langsung. Setelah album rilis mau aku ya. Mau banget apa? Gitu. Mau nikah nih mas mereka mas. Nah. Ini ya. Ya jadi kenapa launching ini pengen segera kita lakukan, karena biar segera mini album ini kelar, prosesnya kita tutup dan kita mulai proses baru yaitu Kanuhum album.
Nah, ini materi sudah ada, tinggal besok teknisnya itu yang apa mungkin akan lama. Jadi intinya kalau target jangka apa dekatnya setelah ini album. Gitu. Album lagi ya. Ngeri. Ini mini album, besok album beneran. Yep. Nah, itu. Besok mega album. Alhamdulillah, amin. Insyaallah. Compilation. Iya, compilation lagu dari sendiri tapi. Papa mungkin mau nambahin? Dimas? Ah, saya masih belum beruntung. Dengar-dengar nih tadi karena katanya Erda beberapa materinya sudah siap untuk direkam. Saya mau ngobrol juga sama teman-teman yang turut membantu di proses rekamannya Agoni untuk mini album. Saya tadi ditandai ada Mas Reddy katanya. Mas Reddy ada? Mas Reddy. Atau teman-teman? Reddy Afrians, Mas Reddy Afrians, rumah rekam ya. Apakah datang? Mas Reddy belum ready. Mungkin mau cerita tadi apa teman-teman kabarnya berpindah-pindah studio rekam ini untuk mini album ini. Apakah benar? Ya, benar sekali. Kenapa pindah-pindah Mas Erda? Jadi apakah kan memang tidak suka sama yang fix-fix? Bon. Bon deh, bisa dibon. Memang idealnya gini ya, kalau penggarapan album katakanlah 10 lagu take semua, lalu mixing, mastering bareng-bareng. Nah ini beda, kita kemarin coba-coba studio itu karena pengen nyari aja sih mana yang secara teknis cocok, secara chemistry dapat sama apa sound engineer-nya, dan hasilnya kita paling ngeh gitu ya. Kemarin kita coba-coba, nah, terus ya kita nekat aja akhirnya jadikan satu mini album ini gitu, biar jadi sesuatu lah gitu hasil eksplorasi ini gitu sih. Terus pertanyaan saya, setelah mini album ini luncur, teman-teman puas gak sih sama hasilnya yang sudah jadi? All package-nya itu teman-teman puas gak? Sebenarnya masih apa ya, untuk ini ya, sebenarnya kan kita ini gak boleh mudah puas gitu ya. Masih bisa ditingkatkan lagi. Cuma memang aku melihat beberapa kerja maksimal juga dari teman-teman yang bantu gitu loh. Artinya kalau dari aku sendiri merasa, kalau misalnya mereka udah kerja maksimal, aku merasa ini udah ya produk yang hasil dari kerja keras gitu kan. Cuma kalau aku sendiri masih banyak slot untuk ditingkatkan lagi gitu loh. Terutama di musiknya sih, di musiknya secara teknis ya sebenarnya bisa ditingkatkan lagi. Makanya besok pelajaran itu kita terapkan di album ini, rencana terdekat. Makanya aku udah gak sabar sebenarnya pengen segera mulai album. Sabar. Iya, makanya. Kapan kira-kira pengen ngeluarin albumnya? Cepatnya, atau setelah Papa kelar urusannya mungkin segera diurus. Ada apa? Papa ada urusan apa? Ada apa, Pak? Gak disensor, nanti saya dimarahin. Oke, teman-teman, habis ini kita masih punya satu kali sesi ngobrol-ngobrol lagi. Jadi kalau teman-teman masih punya pertanyaan, unek-unek, atau ada yang mau disampaikan sama Agoni, ngefans mungkin misalnya mau foto di depan panggung juga boleh. Soalnya saya pernah dengar cerita itu ada salah satu temannya, saya lupa temannya siapa. Dibantu dah, kamu itu loh, bagi laki-laki loh. Aku juga sebagai panitia loh. Laki-laki dan panitia. Thank you.
Meski air yang kau jauh telah tiba, meski air
Yang pertama judulnya Budi, yang kedua judulnya Ani. No, apa tadi? Judulnya Nyut Cahaya. Dan Nyut Cahaya. Erda Nesu. Lagunya Ani. Oke, teman-teman, silakan kalau misalnya yang masih mau masuk di sebelah sini masih kosong, bisa merapat-merapat buat mendengarkan mereka ngobrol. Nah, setelah tadi di beberapa sesi sebelumnya kita ngobrol sama teman-temannya Agoni, sekarang saya kepengen ngobrol lagi sih ke Agoni sebenarnya. Sehari-hari selain bermusik, teman-teman sebenarnya ngapain? Makan, minum, tidur. Ya, ruang aktualisasi dirinya selain musik ngapain aja? Erna ini bekerja nih, bekerja sebagai apa? Kalau ruang aktualisasi sejauh ini yang kurasa paling cocok ya cuma ini, cuma musik sih. Tapi kalau non aktualisasi ya ada beberapa ruang gitu sih. Oke. Kalau Fafa? Saya pengangguran sekarang. Kok bangga? Sedih sebenarnya. Terus-terus? Pengangguran, oke. Okay. Terus sekarang ngeband juga. Selain itu, saya aktivitasnya ngapain lagi? Saya ajar sih juga di Codé Pintar, komunitas anak-anak. Dan, ngapain sih? Dan cari kerja. Oke. Kalau Dimas, Dimas? Ya ampun, Dim. Masa pertanyaan kayak gini juga gak dijawab, Dim. Please. Dimas, please. Dim, demi kami, Dim. Ayo, Dim, Dim. Dim, please, Dim. Kamu sehari-hari ngapain, Dim? Kalau gak pas sama Agoni, kamu ngapain, Dim? Ya. Nah, oke. Waalaikumsalam. Cek. Oi. Oi. Ya ampun, dari jam 8 tadi kita di sini, setengah 10 baru dia bunyi. Nah. Saya ya. Lagi nyelesain apa, Dimas? Kerjaan yang sedikit tertunda. Oke. Oke. Okay. Ada pekerjaan berarti. Pekerjaannya apa, Dim? Sama sampingan juga. Ngeracun. Apa? Ngeracun. Apa? Apa? Ngeracun. Maksudnya apa? Ngamen-ngamen gitu. Hah? Ngamen-ngamen. Oh, ngamen. Oke. Ada lagi? Total. Dia cuma bisa ngomong kalau gebuk drum. Selain itu, dia tidak berbahasa. Terus, balik lagi ke teman-teman Agoni tadi. Maksudnya, seperti yang tadi sempat diceritakan Mas Due juga di awal. Teman-teman Agoni ternyata selain bermusik juga banyak terlibat di... Yora Popo lah. Di gerakan sosial, di banyak hal. Papa tadi juga sempat menyebutkan mengurusi Codé Pintar juga sudah beberapa tahun terakhir. Ngelihat aktivitas yang seperti itu, di mana irisannya sehingga teman-teman milih musik sebagai salah satu ruang aktualisasi? Ataukah itu memang ada irisannya atau tidak misalnya, atau yaitu dua ranah aktivitas yang beda? Mungkin ini bisa dijawab sendiri-sendiri sih ya. Oke. Okay. Tapi kalau saya pribadi, kami sebenarnya punya makna yang cukup spesifik dan lain soal musik. Misalnya kalau saya, dibandingkan misalnya aktivitas di Codé Pintar,
atau yang sejenis itu, yang walaupun gak enak nyebutnya ya, gerakan atau apalah itu, saya merasa kalau musik itu ruang yang bisa saya pakai untuk menjadi apapun yang saya mau. Dan itu agak berbeda dengan misalnya ruang akademis. Dari kecil saya diajari orang tua saya untuk belajar yang rajin. Itu ruang yang saya pikir campur tangan orang tua cukup besar. Kalau yang di Codi Pintar dan lain-lain, saya memang merasa punya kewajiban sih untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Misalnya saya kuliah di pendidikan bahasa Inggris dan saya suka mengajar gitu, dan saya merasa punya kewajiban untuk membagikan itu ke orang lain misalnya, secara cuma-cuma misalnya gitu. Kalau musik, enggak sih, itu bukan kewajiban atau tuntutan. Itu tempat di mana saya bisa suka-suka saya sih sebenarnya itu. Musik itu ruang seperti itu buat saya. Kalau Erda kayaknya lain lagi. Erda, jadi Erda mungkin lain juga. Dimas lagi menyusun jawaban. Kita kasih waktu Erda duluan. Ya, yeah. Kalau aku, ya kenapa musik jadi aktualisasi diri? Karena aku kalau bermusik sempat merasakan yang namanya katarsis tadi itu, yang sedemikiannya gitu. Jadi memang aku merasa butuh katarsis gitu, dalam menjalani hidup, dalam apa ya, ya menghadapi segala tantangan itu. Kalau nggak ada katarsis itu, ya aku nggak tahu apa jadinya. Dan aku temukan itu di musik gitu. Ya mungkin kalau waktu itu aku ketemu ruang lain, bisa ruang lain, cuma dalam kali ini aku ketemunya di musik ya. Yaudah aku di musik terus aja gitu, karena memang itu nggak, lebih ke apa ya, insting aja gitu. Kalau musik ya aku bisa katarsis gitu. Dan kebetulan teman-teman di band juga saya sejauh ini bisa mengakomodir itu ya. Ya disitulah aku gitu. Aku kayak gitu. Oke, kalau Dimas, Dimas sama. Tidak mungkin Dimas, masa sama. Ayo Dim. Baiklah, saya MC yang ditolak. Masih itu kan? Tidak cuma saya ya. Baiklah, nanti saya akan bikin solidaritas MC yang ditolak Dimas. Tidak pernah dibaca. Terus, anu sih, aku pernah ingat membaca salah satu tulisannya Fafa sih. Waktu itu, ya singkat cerita, ada satu bagian dari tulisan itu yang cerita soal pernah manggung di FKY kalau tidak salah. Teman, sudah agoni ya waktu itu ya. Waktu main di FKY. Main di FKY sudah agoni. Terus membawakan lagu yang tadi sempat disebut Erda judulnya, Sesaji Raja untuk Dewa Kapital, yang ternyata malam hari itu di acara yang bersangkutan hadir beberapa pejabat daerah Jogja yang sebenarnya jadi bagian dari orang yang dibicarakan di lagu itu. Terus Fafa sempat mengutarakan soal perasaan seperti ya takut, ya gentar juga menghadapi itu dengan segala risikonya, tapi toh nyatanya teman-teman tetap memilih untuk manggung dan menyanyikannya. Terus saya, wah, pengairannya lewat akhirnya. Airnya baik. Ini kalian coba dua aja. Mimik sehat kok. Terus Papa nggak percaya, lu tetap takon ini apa? Nah itu balik ke cerita yang tadi. Maksudku, aku melihat itu sebagai sebuah cerita menarik untuk band yang pernah dibubarin juga di beberapa kali manggung, berhadapan langsung dengan mereka yang tidak sepakat. Terus ya walaupun sakjane pembelaannya, Pak iki mau acarane ben-benan luwe, pokoknya tetap harus bubar. Maksudku dari pengalaman-pengalaman itu, apa ya, mungkin sederhananya kapok gak sih teman-teman, atau artinya seberapa apa. Satu hal yang aku garis bawahi dari ceritanya Fafa adalah soal merasa kecil di depan mereka, tapi justru itu yang membuat berani tetap tampil, karena alah kecil ini kok pasti sama mereka nggak akan segitunya didengarkan, barangkali akan ada respon seperti alah mau mahasiswa ben-benan. Lo setelah mengalami serentetan pengalaman itu selama bertahun-tahun bermusik, walah bertahun-tahun sih. Seberapa jauh teman-teman masih percaya sama musik untuk membicarakan itu, untuk menggerakkan sesuatu, dan seterusnya? Pertanyaannya berat. Itu gak berat. Gue takut. Oh ya, pertanyaannya gak berat, jawabannya jauh. Mungkin ya. Saya tuh selalu percaya
Aku jadi sedih deh, Fit. Loh. Sedih-sedih. Ya, gak usah sedih-sedih. Ya gitu. Didi beneran mau nangis loh. Sorry. Erda mungkin. Sih, sama Erda. Aduh. Repotnya nanti masih satu lagu lagi. Terus, Erda mungkin. Maksudnya, apa tadi pertanyaannya? Ya artinya teman-teman selama ini punya banyak pengalaman di proses bermusiknya. Mulai dari dibubar ke ormas, acaranya digrebek, terus juga harus bernyanyi di depan orang-orang yang mungkin dalam karya kalian juga kalian lawan gitu. Itu sampai sejauh ini perasaannya gimana, efeknya apa, apakah itu terus bikin teman-teman gentar, udahlah lain kali kalau bikin musik gak usah yang gitu-gitu amat atau yang lain. Ya kalau percaya apa enggak musik bisa merubah atau apa ya bahasanya ya, menanamkan kesadaran untuk orang yang mendengarkan gitu ya. Ada kemungkinan gitu, cuma aku rasa gak selalu gitu. Memang misalnya, kapasitas musik ya gak terus kayak bisa apa ya, mencuci otak itu langsung wow, berubah sadar. Cuma kan tagihan juga tergantung apa yang didengar orang dari lagu itu gitu loh. Ya kita mencoba dengan cara kita. Jadi artinya orang yang akhirnya connect itu mungkin ya dia dari liriknya atau dari apa, atau punya cara sendiri untuk sampai ke poin yang mau kita sampaikan gitu. Cuma bisa. Cuma gak selalu sih saya. Gak selalu ke semua orang cara kerjanya akan seperti itu gitu. Jadi ya biar ya okay, kita berusaha sebisa kita. Kalau memang kita pengen merubah dunia katakanlah gitu, tapi ya harus realistis juga, nggak akan seperti obat penenang gitu yang lalu minum tenang, tapi ya ada cara kerja sendiri dan orang-orang tertentu lah yang nantinya akan bisa sampai ke poin itu gitu. Kalau aku percaya kayak gitu sih. Oke, okay. Papa sudah siap? Oke. Okay. Tadi gimana? Mbak, gimana? Iya nyambung mbak ya mesti. Aku jangannya aku terlalu emosional terus nggak nyambung gitu? Nggak ya. Seberapa percaya pada yang mana Fit tadi? Ya pada musik, pada pilihan jalan ini untuk seterusnya. Iya karena dia ruang yang selalu bisa menciptakan sendiri ya, tanpa harus meminta ke orang lain gitu. Dan selalu ada untukku ruang itu. Aku percaya dia bisa aku pakai untuk apapun sih. Tapi ya kalau tadi konteksnya kesadaran orang lain itu memang rumit sih. Tapi aku percaya kalau kami jujur, orang lain tahu itu bisa aja sih. Oke. Dimas mungkin saya mengambil kesempatan sebenarnya dia pas berdiri. Soalnya tadi Dimas menyebutkan juga selain main di Agoni dia ngamen-ngamen. Berarti sehari-harinya memang bergelut dengan musik. Ayo Dim. Seberapa jauh kamu menyukai musik, percaya sama musik, atau mungkin kamu mau cerita kamu pernah main instrumen lain misalnya selain perkusi? Cek. Sebenarnya panjang ya ceritanya saya di musik, tapi singkat aja. Saya di musik dari tahun 2007-2008 banyak itu coba ke label-label gitu, terus ke sana kemari band ke band kayak banyakan gitu ikut festivalan, terus suatu ketika ketemu sama Bang Tole itu diajak ke kapal, terus selalu ketemu anak-anak Erda sama Fafa, terus kerja gabung. Ya di situ aku terus yang tadinya udah apa ya, udah akan musik ini pesimis gitu, udah itu kayak nemuin lagi keinginan untuk serius dan ya itulah. Kita kasih tepuk tangan lah buat Dimas, dia sudah bersikeras.
kok bersikeras berusaha keras untuk bicara setelah 2 jam acara ini berlangsung. Terima kasih ya Dimas, saya hargai upayanya. Oh iya, ini sebelum aku pertanyaan informatif sih ini sebenarnya. Hari ini kan teman-teman bikin setlistnya ada 7 lagu, sementara di mini album hanya ada 6. Berarti ada satu lagu yang tidak ada di mini album, yaitu lagu yang mana? Melihat Matahari. Aku Melihat Matahari nggak ada. Oke. Okay. Ya. Tapi selain di album bisa didengarkan di mana? Kudu marani gigs-nya nih. YouTube. Ah, YouTube. Oh, di YouTube. YouTube ya. YouTube ada. Di SoundCloud? Di SoundCloud-nya teman-teman? Belum. Oh, belum. Oke. Okay. Baiklah, teman-teman. Karena kita hidup bertetangga, nggak ada hubungannya. Saya mau mengundang 2 orang yang juga sudah diminta teman-teman Agoni untuk turut ngomong malam hari ini. Saya mau panggil Mas Tommy. Tadi saya udah lihat si orangnya. Apakah masih di dalam? Ah, ini dia Mas Tommy. Adalah salah satu sahabatnya Agoni. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Tommy. Saya mau ngobrol sedikit aja sih. Mau tanya soal apa? Duduk boleh, duduk boleh. Mau aku mau tanya soal pendapatnya Mas Tommy, soal teman-teman, terus hal-hal apa yang mungkin bisa diceritakan tentang mereka, apa yang menarik dari mereka? Oke, cek nyala ya. Sebenarnya mengenal Erda Papa itu sudah dari lama ya, dari zaman Realino masih alah antah berantah. Aku nggak di PU dulu, sekretaris. Nah, saya ketemu mereka sebenarnya di dunia pers mahasiswa gitu. Hampir banyak di sini sebenarnya teman-teman yang aktif. Keduanya kalau nggak salah di Natas gitu ya. Kalau si satu ini emang ketemunya dulu karena disesatkan Tole dia untuk ikut di Kepal, kemudian dipinjam oleh Agoni untuk kemudian akhirnya menjadi drummer yang tetap kayak ini, Mas. Tetap ya? Ya. Terkait Agoni sebenarnya ini adalah band yang kalau saya secara mungkin saya mungkin orang yang awam dalam mendengarkan musik gitu ya. Tapi saya mendengarkan lagu-lagu Agoni itu diputar berulang kali itu enggak bosen gitu ya. Instrumennya sederhana tapi lirik-liriknya juga menarik. Nah, saya senang di Agoni memang pertama karakternya Papa kuat sekali. Dan si Erda memang senang juga ngebasnya juga, improvisasinya juga menarik. Bahasanya kayak orang musik banget ya. Gara-gara ngelihat Bayu, Mas Bayu langsung jiwa saya bermusik banget. Belum ngelihat Adrit, belum ngelihat Mas Andrew ini bentar lagi. Langsung ngelem saya. Benar kalau dalam konteks segi musiknya luar biasa gitu ya, karena memang teman-teman secara idealisme dan integritas aku udah nggak sanksikan lagi karena teman-teman lahir dari basis anak ideologisnya Lisis mungkin di Natas gitu, ada Ian Ahong gitu ya. Jadi dulu zaman-zaman itu aku mengenal belajar filsafat dulu itu ya dulu ya di teman-teman Sanata Dharma gitu di Natas gitu ya. Karena lembaga pers mengaku itu terlalu muslim sekali gitu ya. Jadi di atas kop surat itu pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah di teman-teman itu enggak. Jadi akhirnya ketika saya berkeliling ke teman-teman atas, mengenal teman-teman ini dan kemudian tahu mereka bermusik, itu luar biasa menurut saya. Oke, terima kasih Mas Tommy. Terus satu lagi yang mau aku panggil adalah Mas Yudis. Mas Yudis dari Jogja Darurat Agraria. Soalnya malam hari ini sebagian dari hasil penjualan merchandise-nya Agoni akan disumbangkan untuk teman-teman yang masih berjuang di Kulon Progo sana. Mungkin dari Mas Yudis. Mas Yudis, adakah Mas Yudis? Oh ya, info kalau teman-teman terlalu sesak boleh naik di lantai 2, bisa nonton dari atas, aman juga daripada kehujanan yang di luar soalnya. Mas Yudisnya apakah ada? Saya tanyain lagi. Atau mungkin dari teman-teman Jogja Darurat Agraria yang lain? Tadi ada ya. Ada Yudis di luar tuh ngelapak. Yudis. Okay. Di mohon masuk sebentar. Nah. Oke. Kelihatan dari kacamatanya. Oke.
Atau bareng sama Mas Andrew juga tadi disebut namanya nih, Mas Andrew. Iya. Boleh cerita kemarin gimana rasanya dibawa? Makanya banyak di Polres itu Andrew. Oke. Okay. Oh, Mas Yudis mau cerita, aku mau minta Mas Yudis cerita sedikit soal kondisinya sekarang di sana bagaimana, terus juga karena malam hari ini teman-teman juga bagian dari mereka yang turut punya perhatian pada teman-teman yang ada di Kulon Progo sana, mungkin bisa berbagi cerita nih buat karena teman-teman sendiri yang secara langsung bergerut di lapangan bersama mereka. Cerita soal apa ini? Ya kalau kondisi sekarang di sana pasca tanggal 5 itu udah nggak ada lagi ya kegiatan ya agenda dari Angkasa Pura untuk pengosongan lahan. Tapi suasana di Temon saat ini masih tetap siaga, warga tetap siaga dan teman-teman relawan masih berjaga-jaga bersama warga di sana karena agenda Angkasa Pura itu gak menentu ya. Misalkan pencitraan di media Angkasa Pura selalu mengatakan mereka tidak akan melakukan pengosongan lahan secara paksa, tapi di kenyataan di lapangan itu tetap mereka melakukan intimidasi, kekerasan terhadap warga itu tetap jalan. Jadi ada hal yang beda antara misalkan teman-teman mengamati perkembangan situasi di Kulon Progo lewat media, citra Angkasa Pura akan selalu baik ya di sana. Tapi kalau di lapangan, teman-teman yang pernah datang ke sana akan lebih tahu lah keadaannya seperti apa, cara bermain Angkasa Pura dan aparat-aparatnya itu seperti apa ya. Itu hal yang jamak ya, hal jamak kita bisa lihat di apa ya, yang hal-hal yang sering dilakukan sama rezim ya. Kalau misalkan kenal gaya-gaya Orde Baru, di Temon itu gaya-gaya Orde Baru cukup berjalan di sana. Ya itu aja. Terima kasih Mas Yudis. BTW teman-teman, habis ini kita masih bisa ngobrol lebih banyak lagi, tapi karena ada, hah? Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak buat Mas Yudis. Semoga lancar semuanya yang di sana, segera mendapatkan kondisi yang lebih baik. Nah, habis ini teman-teman kita akan masih mendengarkan satu lagu terakhir dari Agoni yang akan menutup acara Mencari Matahari malam hari ini. Tapi setelahnya jangan khawatir teman-teman, kita masih bisa ngelanjutin ngobrol. Kalau buat yang lain masih mau cerita dan tanya-tanya sama Agoni boleh banget. Lagu terakhir ini adalah lagu yang dipakai Agoni juga untuk brand mereka di akun-akun media sosial. Merajut badai. Saya ingat ini dulu frase yang selalu jadi bahan olok-olok buat Fafa. Fafa dulu malu kalau disebut-sebut merajut badai. Enggak malu. Oh, enggak malu. Mereka yang jahat sama aku. Kita aja yang kurang ajar ya. Saya bagian yang ikut mengolok-olok. Kamu juga ya, Fit? Oh, iya. Oke deh. Saya kan dulu ikut ikutan, ya. Tapi ternyata setelah lagunya jadi, saya ini salah satu lagu Agoni pertama yang bikin saya jatuh cinta. Caelah. Nah, untuk lagu terakhir teman-teman sudah menyiapkan, ini bisa dibaca dari gelagatnya soundman kita, menambah peranti, berarti akan ada tambahan personil. Kalau begitu saya undang sekalian, mungkin bisa Fafa yang memperkenalkan kolaboratornya untuk lagu ini. Saya akan panggilkan satu persatu. Yang pertama, Mas Danto, ada gak ya? Mas Danto? Ada gak ya? Apakah... Aduh Mas Danto, kayaknya kemarin ternyata Mas Danto bilang keluar kota, ternyata ke Batu ya Mas? Iya, jauh-jauh dari Batu mau kesini, makasih banyak Mas Danto. Dari Sisir Tanah, teman-teman pasti sudah tahu ya Sisir Tanah. Kemudian yang kedua, Bang Gonjes dari Kepal SPI. Vokalis yang menurut saya... Vokalis yang aksi panggungnya sangat menawan. Dan suaranya juga bagus sekali. Kemudian sama band yang juga aksi panggung yang menawan, seorang perempuan yang juga keren menurut saya, Mbak Fitri dari Nenang Kampungan. Kemudian yang terakhir ada Semuanya sudah
siap di depan. Kita akan menonton penampilan pamungkas dari Agoni untuk malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Kita kasih tepuk tangan buat Agoni. Selamat buat albumnya. Buat yang belum dapat CD-nya bisa dibeli di depan, harganya Rp40.000 saja. Saya sekaligus undur diri. Terima kasih banyak buat ngobrolnya malam hari ini. Kita sambut prajurit badai dari Agoni. Halo. Apa? Tangan sekali lagi ah buat Agonia, buat Papa, bentar lagi ada gosip baru. Nanti inilah ya. Hei, musik, sabar. Hah? Mas, Dima, selamat. Pemuda yang sedikit bicara tapi lebih banyak medram. Salah, malah salah.
ini ada salah kayaknya. Belum, belum urutan. Kasih ya. Wani. Testimoni, testimoni. Foto ki, belakang masalahnya. Buat video. Ini lokal rawani lah jadi. Wah malah nunggu lah guys. Foto? Minta foto.